terselesaikan permasalahan yang ini pula. Buat yang mana dulu? Dalam kurungan ni tak ada apa benda. Kurungan tu, kalau kamu tengok kurungan yang ini, dia kurungan bukan operasi. Dia kurungan yang membeza. Kamu kena ingat kurungan yang operasi dengan kurungan yang mengasingkan nombor. Kalau yang ini dengan yang ini ada beza. Ini adalah untuk operasi. Yang ini adalah untuk mengasingkan nombor dengan operasi. Boleh faham ya? Okey. Jadi kita yang mana tu? Ini dulu. Jadi sama dengan 7.3 tolak 2.4 kali 1.2. Hai, kamu buat ke tak ni? Ketua dapat jawapannya. Negatif 2.8. Saya tak kira ya. Kamu yang kira. Salah-salah lah. Saya selesaikan sahaja. 7.3 tambah 2.8. Jadi apa dia? Ha? 2.88. 2.88. Jadi 10? Ha? 10.18. Siapa ngajar kamu sebut lepas perpuluhan tu ada nilai tu 18? Ha. Siapa ngajarnya? Selepas titik perpuluhan, sebut sahaja nombor tu 1, 8. Betul ke tak? Apa? 10.18. Ah, betul, tandakan. Kalau salah, salin semua ni. Kena pen merah. Betul? Okey, bagus. Okey, kita tengok yang ketiga. Yang ketiga pula, yang ke B. Selesaikan ini dulu. Selesaikan yang ini dulu. Jadi negatif 0.93 tolak yang dalam tu berapa? 14.11. Positif negatif? 11.4. Tutup kurungan. Tambah 2.1. Okey, yang ini kamu boleh selesaikan. Ini boleh buka kurungan je sebabnya ada tu. Okey, berapa? Negatif. Semua selesaikan semua. Semua boleh sedar rentap. Negatif. Ah, poin je dengar. Berapa? 10. Negatif. 10. Poin. 2, 3. Yang lain? Kamu? Negatif 8 poin ni. Ah, mana boleh lain-lain ni? Kira. Nak kira? Okay, nak kira saya kena kira lah. Sekejap Boleh nampak tak? 10.23. Okay, kita ada negatif. Negatif, kita kena tekan negatif lah. Negatif 0.93 tolak 11.4 tambah
2.1. Negatif 10.23. Ha, betul lah jawapan ni. Kamu mana salahnya? Kat mana? Okey, kita teruskan. C. Buat yang mana dulu? Yang? Yang? Dalam kurungan ni. Dah ada dalam kurungan tu. 9 sama dengan 9.5 tolak, ah tu. Tolak negatif perpuluhan 4.56. Macam tu. Betul. Eh, tak kira, diam je. Ah, bangun semua, bangun. Bangun semua, diam kan. Bangun. Nah. Ada bunyi baru boleh duduk. Kenapa ada yang baru kira? Ha. Dia dah buat kan? Okey, betul. Negatif, ha? Jawapan lain, berapa jawapan kamu? Kalau kat jawapan kamu lain, bagi tahu. Berapa jawapan kamu? 11.4. Okay, kita tengok. Tak apa, jangan risau. Okay, kita ada yang ni. Okay, tengok sini. Jadi kita ada 4.56. Mana pecahan ni, per ni maksudnya bah? Bahagi. Bahagi berapa? 0.4. 11 point. Positif, negatif? Negatif. Salah ni. 11, negatif 11.4. Okey. Tambah jumpa tolak jadi tolak 5.12. Jadi sama dengan 9.5. Tolak jumpa tolak jadi tambah 11.4. Tolak 5.12. 15.78. Macam tu. Boleh? 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 Eh, tak berjawab. Ha, berdiri lagi. Dia macam taubat jugalah. Ha, kalau matahari dah terbit dari sebelah. Matahari terbit dari sebelah. Ha? Matahari terbit sebelah barat, nah, tak diterima lah lagi taubat kamu. Okay, habis untuk C. Selesai. Patutnya semua betul lah. Ini semua senang ini.